lebih. Akulah sang penguasa hutan ini. Akulah yang terkuat. Aku tidak terkalahkan. Di mana pengikut ini? Marco! 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 Iya, Baginda. Dari mana saja kau ini? Dari saya, Baginda. Dari tadi aku mencarimu. Menurutmu, siapakah yang terkuat di hutan ini? Yang tentu Baginda. Tapi Baginda, ada musuh dalam selimut. Apa itu? Katanya Baginda takut ya sama semut. Sudah, tidak perlu dibahas itu. Yang jelas, akulah yang penguasa hutan ini. Siap Baginda, siap, siap. Kalau begitu, mari kita berkeliling mencari mangsa. Siap Baginda. Wah, ternyata hutan ini sangat indah. Betul sekali yang mulia. Tapi kenapa kita tidak mendapatkan buruan satupun? Mungkin belum rezeki kita yang mulia. Kalau begitu, mari kita berkeliling untuk mencari buruan. Siapa tahu kita mendapatkannya. Baik yang mulia. Sangat sepi, tidak ada buruan satupun. Iya, Baginda. Aku sudah sangat lelah. Aku pun juga sangat lelah, Baginda. Kalau begitu, mari kita beristirahat di bawah itu. Baik, Baginda. Prajurit, aku sangat kehausan. Carikan aku air di sana. Baik, Baginda. Lama sekali prajurit itu datang. Aku sudah kehausan. Ternyata kau ada di sini. Dari tadi aku mencari. Siapa kau? Akulah sang penguasa hutan. Akulah yang terkuat. Aku tidak tertawakan. Akan kumangsa kau hari ini. Tidak semudah itu. Terimalah busur sapi ini. Cuma segitu kemampuanmu? Cuma lain yang kedua. Kerahkan semuanya kemampuanmu. Jangan mangsa aku. Sebagai gantinya, aku akan memberikan satu orang dari kerajaanku di setiap bulan ini. Baiklah, akan kupegang janjimu. Tapi jika kau tidak menepati janji, akan kuobrak-abrik seluruh kerajaanmu. Aku akan menepati janjiku. Hei, siapa kau? Beraninya kau masuk kemari? Pergi sana. Aku adalah muda. Tujuanku datang kemari karena ingin bertemu dengan Yaka Alawaka. Yaka sedang tidak berada di kediamannya. Beraninya kau masuk kemari. Beraninya kau masuk kemari. Sudah, serang saja. Aku payah darahku saja. Siapakah kau betapa? Mengapa kau sangat kuat? Aku adalah muda. Izinkan kami menjadi... Kau orang yang luar biasa. Izinkan kami menjadi muridmu. Janganlah berbuat jahat.
tetaplah berbuat baik. Sucikan hati dan pikiran, maka itu akan membuat diri kalian berbahagia. Jangan serahkan aku kepada raksasa itu, ampun, ampun, ampun. Pokoknya aku harus menyerahkan kepada raksasa itu. Siapa kau? Aku adalah Buddha. Hentikan perbuatanmu, Raja. Tapi aku sudah berjanji kepada raksasa Alaraga. Biar aku saja yang menggantikannya untuk menemui raksasa Alaraga. Baiklah kalau begitu. Ah! Di mana Raja Alau itu? Beraninya dia tidak menepati janjinya kepadaku. Akan pun udah api kerajaannya. Hentikan itu, wahai raksasa Alau. Siapa kau? Aku adalah Buddha. Aku adalah utusan dari Raja Alawi. Bukankah Raja Alawi itu akan sudah berjanji untuk memberiku tumbal setiap bulannya? Akulah tumbal itu, wahai raksasa Alawaka. Berarti sekarang akan kumaksa kau. Lakukanlah semau raksasa Alawaka. Siapa kau? Berani-beraninya kau. Lakukanlah sesuka hatimu, wahai raksasa alam raka. Baiklah, akan kumangsa kau. Beraninya kau, akan kubuktikan kekuatanku. Harta apa yang paling terpuji? Harta yang paling terpuji adalah keyakinan, wahai raksasa Allah. Apa yang membawa kebahagiaan? Harta yang membawa kebahagiaan adalah kebaikan. Hidup apa yang paling mulia? Hidup yang paling mulia adalah hidup dalam kebijaksanaan, wahai raksasa Allah. Ampuni aku, wahai pertapa. Semua yang kulakukan ini tidak ada yang membawa kebahagiaan. Hentikanlah perbuatan jahatmu itu, raksasa lawan. Tambahkan kebajikan. Berbuat baiklah. Sucikan hati dan pikiran. Maka itu akan membuat dirimu lebih baik.